Alhamdulillahi amarna bitaqwa wa nahana 'anil kufri wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyatakallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turibat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihamdillah wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallah wa turibat 'alaihimul maskana dhalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya' bi ghairi haqq bidzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Masya Allah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk berusaha mendapatkan prestasi amal yang terbaik. Allah tidak menuntut kita beramal banyak, tetapi Allah menghendaki kita ayyukum ahsanu amala. Al-Quran dan Allah bicara kualitas, jadi bukan bicara kuantitas. Sedikit berkualitas lebih baik daripada banyak yang tidak berkualitas. Tapi yang lebih maju lagi, banyak berkualitas lebih baik daripada sedikit berkualitas. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Semua fasilitas yang Allah berikan termasuk kehidupan yang sangat berharga, ilmu pengetahuan, pangkat dan jabatan, kesehatan, semua fasilitas yang Allah berikan itu untuk bagaimana kemudian meraih visi ideal kita, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Dan surah Al-Baqarah ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima taqaddu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia." Pergunakanlah seluruh apa saja yang diberikan Allah kepadamu untuk mencapai, meraih akhirat. Dan jangan kelupakan bahagianmu di dunia. Ahsin kama ahsanallahu lak, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wa la tabghil fasada fil ard, dan jangan sekali melakukan kerusakan di permukaan bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Dan Jumat yang insyaAllah dirahmati Allah SWT, ini menjadi target kita, ini menjadi visi ideal kita. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ke depan, ya, untuk memaksimalkan, ya, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan, dan melaksanakan syariat Allah SWT. Kita tentu ingin terhindar dari segala macam bentuk kehinaan, kemarahan dari Allah SWT, dan juga kemiskinan, baik sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Kita ingin menjadi masyarakat yang terhindar, terjauh dari segala macam bentuk kehinaan, kemarahan dan kemiskinan. Untuk itu Allah SWT melalui Al-Quran surah Al-Imran 11 mengingatkan kita, "Duriban alaihimud dhillah aynama thuqifu illa bihamdillah wa habliminannas." Akan ditimpakan kepada manusia itu, baik sebagai pribadi, masyarakat, bangsa, di mana saja mereka berada, ketika mereka gagal melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Dan mereka juga akan kembali nanti dengan kemarahan dari Allah SWT. Dan tidak itu saja, Allah juga akan menimpa kepada mereka kemiskinan. Ada tiga faktor atau penyebab utama kenapa Allah kita yang dapat merusak hubungan dengan Allah manusia, yang kemudian nanti bisa menyebabkan tiga punishment, tiga sanksi itu kita terima. Pertama Allah katakan, "Dzalika biannahum yakfuru bi-tillah." Ya. Ketika mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, disebabkan mereka mengingkari ayat Allah SWT. Dalam surat Yasin katakan, Allah tidak mengatakan yakfuru biwujudillah, bukan mengingkari wujudnya Allah, bukan mengingkari kepada Allah, tapi yakfuru biwujudillah.
mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ayat Allah ada Al-Quran. Al-Quran itu ada syariatnya, ada hukumnya, ada petunjuk-petunjuknya yang menyangkut dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kalau kita misalnya iman kepada Al-Quran, kemudian kita tidak mau melaksanakannya, tidak menerima konsep Al-Quran kehidupan, maka itu disebut dengan yakfuru biatillah. Dalam tafsir kita katakan qad yakunu nasraniyan yahudiyan au musliman. Bisa saja ada orang Yahudi, bisa ada Nasrani pada masa lalu, dan bisa saja di orang Islam hari ini dia percaya kepada kitab Allah SWT, tetapi kemudian dia tidak menerima konsep Tuhan dalam berbagai kehidupannya, ibadahnya secara Islam tapi muamalahnya tidak Islam, sholatnya secara Islam tapi ekonominya tidak Islam, politiknya tidak Islam dan kehidupannya tidak, budaya tidak Islam. Itu namanya yakfuru biatillah. Mereka terima Islam hanya sebahagian tapi dia menolak sebahagian. Itu disebut dengan yakfuru biatillah. Salah satu yang menyebabkan rusaknya hubungan Allah dan rusak hubungan manusia adalah ketika kita menolak syariat Allah SWT, ketika menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang turun dalam anbiya bil haq. Membunuh para nabi dengan tidak benar. Pertanyaannya adalah apa memang ada membunuh nabi dengan benar? Di tafsir itu dikatakan maksudnya adalah ada orang-orang yang berhujjah, menjadikan dalil, membuat berbagai argumen bahwa mereka berada pada pihak yang benar ketika mereka membunuh para nabi dan para pewaris nabi dan pelanjut-pelanjut perjuangan nabi yang menegakkan keadilan, yang mencegah, yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka buat berbagai argumen yang mengatakan mereka benar, yang menyatakan dan mendalilkan itu adalah benar. Tapi sungguhnya Allah mengatakan mereka tahu bahwa mereka tidak benar. Mereka mencari alasan dan pembenaran dari apa yang dilakukan untuk membunuh para nabi. Bani Israel sebagai contoh, ratusan ribuan nabi dibunuh mereka. Tapi sungguhnya mereka membunuhnya dengan maksud yang tidak benar, menghalangi dakwah, untuk menghalangi tegaknya ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sidang Jumat berbahagia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang menyebabkan rusaknya hubungan Allah dan manusia itu adalah ketika manusia sudah melakukan maksiat, maksiat yang melanggar batas. Ibnu Mas'ud dalam hadisnya menyatakan ada tiga kaum yang dibenci Allah SWT, yang sejahat-jahat kaum, bisal kaum. Pada kaum yang yafuru biatillah, kaum golongan yang menolak ayat-ayat Allah SWT pertama. Dan yang kedua adalah kaum la ya'muruna bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, golongan manusia yang tidak mau memperjuangkan ma'ruf dan menegakkan yang munkar. Dan ketiga adalah golongan yang dimana golongan itu yamshid mu'min bainahum bittaqiyah, orang beriman berjalan di depan mereka, di hadapan mereka dengan selalu menjaga diri. Maksudnya taqiyah di sana, orang beriman takut terhadap kezaliman mereka. Takut bicara, takut melakukan sesuatu. Kenapa? Takut mereka akan dizalimi oleh kaum itu. Ada tiga kaum yang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dikatakan sebagai golongan yang sejahat-jahat golongan, kata Allah SWT. Kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu sidang Jumat berbahagia, hari ini saya sampaikan mari, ya, mari kita mencoba meraih, ya, hasanah fid dunya hasanah fil akhirah dengan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk-bentuk yang akan mendatangkan kehinaan, mendatangkan kemarahan dan kemiskinan. Mari kita recovery hubungan kita dengan Allah SWT dengan dua cara. Pertama, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT adalah sholat, instrumen utama. Sholat adalah untuk zikir. Aqimi sholat zikri. Zikir artinya ketika kita dengan sadar selalu online dengan Allah, selalu terkoneksi dengan Allah. Kesadaran kita sepanjang waktu bahwa kita ini Allah hadir bersama kita. Kemampuan kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita merupakan salah satu cara kita untuk terjauh daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Tidak berzina orang yang berzina, tidak korupsi orang yang korupsi, tidak melakukan pembunuhan orang yang membunuh dan lain sebagainya, kecuali ketika mereka lupa kepada Allah.
ketika mereka offline dengan Allah, ketika hubungan mereka putus dengan Allah SWT, maka itu salat adalah merupakan isu utama untuk kita selalu membangun komunikasi kita supaya kita zikir selalu online dengan Allah SWT. Dan yang kedua adalah dengan manusia. Hubungan manusia adalah silah. Kalau dengan Allah salat, dengan Allah salat, maka dengan manusia silah. Isu musamanya ukhwah. Ukhwah adalah persaudaraan yang merupakan kewajiban. Tidak ada satupun perbedaan di antara kita, perbedaan pendapat, pendapatan, partai, organisasi, selama saudara kita seorang mukmin yang bertauhid yang benar, berakidah yang benar, wajib hukumnya kita membangun silaturahmi dan membina ukhuwah. Haram hukumnya kita memusuhi satu sama lain sesama mukmin. Konsepnya sederhana, masjid. Di masjid kita bangun ukhuwah, karena ini pusat gardunya komunikasi kita dengan Allah dan dengan manusia. Hablun adalah habl. Habl artinya kabel, tali. Di masjid kita bangun tali komunikasi kita dengan Allah dan tali komunikasi kita dengan manusia. Salat merupakan perlambang Islam yang sempurna. Takbir adalah merupakan simbol utama hablun minallah, dan salam merupakan simbol kita dengan hubungan yang baik dengan manusia. Membangun garis vertikal yang kokoh dan horizontal yang bagus. Mempertemukan garis vertikal yang horizontal akan bangun nilai positif dalam kehidupan kita. Kita akan positif dalam masyarakat, dalam bernegara, dan pribadi, apapun kita lakukan akan bernilai positif kalau kita membangun tali komunikasi hablum minallah dan hablum minannas. Oleh karena itu mari jamaah kita jadikan sebagai konsep, masjid kita makmurkan untuk membangun umat. Islam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Islam menjadi kuat karena menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Kemamur masjid bukan karena fisiknya, tapi perannya sebagai markaz ibadah wa tsaqafah Islamiyah, pusat ibadah dan pusat kegiatan umat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maktulu fa'atul yurasar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa yataqallahu faqad fazal muttaqun. Sidang jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu punya merasa wajib menyampaikan surah Al Asri demi waktu asar. Waktu ke depan waktu yang tidak lama, hanya dari waktu asar ke waktu maghrib, bentar lagi matahari akan terbenam. Persoalan kita bukan persoalan masa lalu. Saya umur 3 tahun itu sudah selesai. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan usia kita ke depan. Barangkali satu hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, tidak ada yang bisa pastikan. Kepastian adalah mati, tapi kapan misterius. Oleh karena itu adalah strategi ataupun cara yang tepat sekarang. Bagaimana kita memaksimalkan kesempatan kita yang sedikit ini. Jangan Anda berjudi dengan waktu, berspekulasi dengan usia. Saya masih 40 tahun, masih ada 30 tahun lagi. Ternyata bukan begitu juga. Hari ini saudara kita Supan yang masih relatif muda, baru saja pensiun di sini, meninggal dunia dan sudah dibawa ke Jogja. Dan banyak yang muda-muda juga sudah meninggal. Oleh karena itu semua kita harus melihat ke depan adalah waktu asar. Waktu asar sebentar lagi matahari akan terbenam. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi musuh merugi? Tingkatkan iman kita, jaga akidah kita, tauhid kita, jangan sampai terjatuh terjerumus pada kemusyrikan, dan tingkatkan amal soleh kita. Kemudian selalu bertausiah dengan kebenaran dan selalu bertausiah dengan kesabaran. Insya Allah kita akan tidak rugi dunia dan akan bahagia di akhirat nanti di sisi Allah di surga Jannatul Na'im. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal wal muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tibah warin batila batilan warzuqna jitnaba. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebenaran itu benarnya, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk mampu memperjuangkan dan menegakkan kebenaran itu. Ya Allah,
Lihatkan pula kepada batinnya, kebatilan itu, dan berikanlah kami kekuatan, ya Allah, paling tidak kami mampu menjauhkan diri kami dari segala yang batil itu. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati adzabannar, subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimussalah.